asin. Ya udah, Mami bikinin lagi ya. Gak usah. Irin minta susu putih aja deh, Mi, di kelas. Ya elah. Eh, Romat. Lu mau jadi pengusaha apa cepet tiju? Dua-duanya. Maksud lu mau jadi promotor tiju? Patang depan papi dua-duanya kalah. Gimana sih anak? Eh, lu mau ajak main tebak-tebakan sama papi? Lu mau ngapain begini? Eh, Romat, dengerin papi, ya. Manusia lagi hidup itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Eh, buat usaha kek, cari rezeki. Jangan main-main mulu begini. Siapa yang main-main? Gak ada yang main-main, tau. Lu mau ngapain? Papi tahu aja, besok pagi-pagi Roy mau ajakin duel si Dede. Eh, tadi tuh, maksud tuh si Dede yang cungkring kayak sedotan limun? Yoe! Masya Allah, Mat, Rahmat. Lu berantem sama dia, ya kan? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Si papi gimana sih? Mana mau Roy jadi arang atau jadi abu? Pengennya menang aja. Ya ampun, dibilangin keras kepala amat nih anak ya. Kalau lu gak bisa dibilangin, terserah lu deh. Yang penting papi mau pengen lu jadi pengusaha, jadi petinju. Tuh, baru dikit udah nangis. Papi mah gitu, sakit tau. Nah, petinju masih kuat, masih dikit udah nangis. Coba, itu si Bu makannya lahap banget. Kayak orang ngeliat aja. Eh, makan deh lauknya. Anaknya juga lahap banget. Lah coba itu, menunya juga mewah banget. Ayah sendiri aja jarang-jarang makan kayak begituan. Bisa makan kayak gituan aja dalam seminggu sekali aja udah bersyukur. Ada yang gak beres nih. Ya, ayah makan itu lauknya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Superhero datang lagi. Ibu lupa ya kalau ibu tunanetra? Atau emang ibu belaga jadi tunanetra? Enggak kok, saya beneran. Enggak ngeliat, saya buta. Ibu nyari apaan? Nyari kacamata? Iya. Tuh kacamatanya. Udahlah Bu, lagian kagak usah belaga gak ngeliat. Sebenarnya mata ibu normal kan? Ibu cuma memanfaatkan anak ini. Sekarang ayah tanya, ini anak ibu bukan? Ini benar kok anak saya superhero. Dek, itu benar ibunya? Iya kok superhero, ini ibu aku. Nama ibunya siapa? Maisaro. Ya udah nggak apa-apa sih Bu kalau anaknya sendiri, tapi ayah mohon mulai sekarang ibu berhenti jadi pengemis, apalagi mengemis dengan cara menipu. Seharusnya nih Bu, anak ibu ini sekolah, bukan disuruh ngemis. Dari mana saya dapat uang buat biaya sekolah anak saya, superhero? Zaman sekarang tuh sekolah SD sampai SMA gratis. Terus ibu nih bisa ikutan pelatihan. Kursus jahit, masak, kan gratis Bu dari pemerintah setempat. Saya terpaksa superhero, daripada saya dan anak saya nggak makan. Ibu jangan menyerah dengan kata terpaksa dong. Ibu harus berjuang untuk hidup ibu, dan untuk anaknya juga. Maaf nih Bu, kalau saya sampai ngeliat ibu ngemis sama anak ibu lagi di sini, saya akan bawa ibu ke dinas sosial. Iya superhero, saya nggak ngulangin lagi. Yaudah Bu, ini ayah balikin uangnya. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak lupa. Lu gak salaman lu sama gua? Apaan sih? Apaan sih tarik-tarik? Bos, gua bingung nih. Kita tuh pedagang apa preman sih, Bos? Kita berkata preman, kita harus punya usaha. Buat bisnis. Biar bisa makan lu. Gua mau mendingan tidur deh, Bos. Gua enggak ngerti yang namanya usaha. Tolong, Bos, bantuin. Tidur lagi, tidur. Kalau mau tidur jangan di sini. Noh, lu mendingan berantem. Nah, tuh. Lu hajar dong si kumis tuh. Lu ajak berantem. Siap, Bos. Tadu, ngapa jadi gua angkat tempuan? Udah lu tenang aja deh Bang Rino, mana sih premannya? Hah? Balik. Anin cemen premannya mana? Tuh tunjukin Bang Rino, Bang. Hei, Kribo! Ngapain berdiri di situ? Rusak pemandangan aja lu. Masuk-masuk aja. Maaf, abang-abang. Makan-makannya udah selesai belum? Ini kan udah sore, Bang.
Saya mau tutup. Mau sore, mau malam, itu bukan urusan kita. Sekarang lu bungkusin 20 soto buat kita. Lu ngapain masih berdiri di situ? Duduk aja. Soto. Oke. Iya, Bang. Jadi ayo boleh duduk di mari nih. Alhamdulillah. Si Bang ya. Ngapain lo ngeliat-ngeliat? Kalau orang ada matanya, biarin aja kali. Ngantang gue lo. Emang gue takut? Mau berantem? Lo udah nyerobot jadi ketua panitia belagu. Lo kira gue takut sama lo. Pake ngiatin, 3 bulan di Banten. Beguru lo? Dagang kelapa. Ngapain emang gue dagang kelapa? Kelapa lo. Apa lo? Nantang gue jadi? Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Kebetulan, Dek, udah pulang. Kebetulan kenapa, Tan? Masakin gue nasi goreng dong, Dek. Masakan lu kan enak, Dek. Iya, Tan. Cuman Dede masuk dulu, ya. Baik, ganti baju dulu, baru Dede masakin. Tadi gue udah masak buat Irene. Masa katanya kasinan, coba? Wah, kalau kata orang dulu mah itu bertanda baik, Tante. Tanda baik apaan sih maksudnya? Ah, pake pro-pro kagak tahu. Hei, Dede. Lu gak tahu? Udah, Dede masuk dulu dah. Ya udah. Hei, Dede. Gue kagak pernah mundur. Apalagi gue. Aduh, ini orang tua gak ada jedanya buat gak ribut. Aduh, apaan sih barusan? Ada. Astagfirullahaladzim. Tuh, udah bapak-bapak yang tua juga. Ini gak malu apa berkelahi di jalanan umum. Gue mau malu, tapi dia yang kagak malu. Pakai nantangin gue. Lu gara-garanya sabotase jadi ketua panitia. Enak abu-bur, jangan salahin gue. Tanya no RT-nya dong. Sedotan limun, emang lu? Siapa lagi? Sedotan limun, lu emang gua ancam banget lu. Anak gua ngapain pakai dipaksa? Mau dibawa ke KUA? Yang maksa siapa? Anak gua ga pernah maksa, anak lu mau dibawa ke KUA? Emangnya maksa dong anak lu, jauh. Pokoknya kalau kagak, gua laporin ke polisi. Ditangkap, rasain makan kangkung. Apa lagi? Udah, damai aja, peace. Nah, kebetulan ini. Mumpung kalian dua-duanya ada di ini, saya akan menyampaikan keputusan dari Pak RW dong. Mau adong. Kepada yang terhormat Bapak Jaelani dan Bapak Jajak dong. Dong. Diminta untuk menyiapkan timnya masing-masing dong. Untuk saling berlomba dalam pertandingan dong. Terus gue tanya biayanya dari mana? Loh, kan dari sampean itu. Nah, nanti sisanya buat panitia dan buat yang lain-lain dong. Udah, sekarang jangan pakai dangding dong mulu. Gua tanggung jawab. Tenang, semuanya biaya gua yang tanggung jawab. Gua juga. Udah, sekarang pada damai aja deh. Tuh, ayo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong! 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 Langsung kita ada di sini, Bos. Kayaknya gue juga heran loh. Ayah yang pindahin, Bang. Oh, lu superhero. Iya, ayah superhero membasmi kejahatan. Namanya kasus apa lagi sih, Bang? Nggak ada kasus apa-apa. Si Goliat nguber gue disuruh Bos Mini. Lihat aja Bos Mini ntar kok sendiri. Gue pites biar tambah kuntet. Mantan laki lu jadi datang kemari. Ih, amit-amit. Jangan sampai deh, Takut lu ya, CLBK. Cinta lama belum kelar. Emang apa mau gue balikan lagi sama dia? Amit-amit cabang bayi ngeliat muka mantan laki lu. Duh, gue enak. Mendingan gue liat celengan Semar. Udah, kalau gitu jangan nanya-nanya soal dia lagi. Jangan banyak-banyak minum, air mahal. Biarin aja perut gua gak bocor ini. Serat apaan sih, Bang Roy? Cungkring. Gua tunggu lu besok pagi di taman. Kita duel. Astagfirullahaladzim. Bang Roy kok ke Dede kayak gitu sih?
Padahal mah dede sayang sama Bang Roy. Kenapa nganggap jadi musuh? Dede juga sayang sama Rino, Bang Arit, Neng Lela, Dinda, anak-anak panti. Oh iya, Pak Beri juga. Pokoknya besok eh harus nemuin Bang Roy. Eh harus ngelurusin biar kagak salah paham. Biar gak ada lagi keributan. Dede sayang sama kalian.